السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم ذي الفضل العظيم الذي بحال عبده عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العرش العظيم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الموصوف بالرؤوف الرحيم. فنسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا من الشيطان الرجيم، ويقربنا إلى الجنة النعيم، ويبعدنا من النار الذي عذابه أليم. اللهم صلِّ وسلِّم وشرف وكرم ومجد على سيدنا محمد الموصوف بالرؤوف الرحيم، وعلى آله وأصحابه أهل القلوب السليم. أما بعد، حاضرين حاضرات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya hormati para hadirin, para hadirat, wabil khusus kepada segenap pengurus atau remaja Masjid Agung Jawa Tengah, terlebih lagi kepada ketuanya yaitu Mas Anis, yang mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada mereka-mereka yang mana mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang memakmurkan masjid yang memang sangatlah besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mana mereka memuliakan masjid atau memakmurkan masjid. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di malam ini Allah Subhanahu wa taala dengan mudah mengumpulkan kita, kita minta juga semoga agar kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita semua untuk bisa kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya ingin memberikan sufat atau air dingin, airnya bukan dingin tapi ya, air dingin atau angin segar kepada mas-mas yang di sini menjadi orang-orang yang pengurus dari masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ja'alahu qiyamal masjid." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu di dalam hadis, kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut sebagai pengurus masjid. Subhanallah. Ini beruntung ya, sebagai mas-mas mungkin yang sudah dipilih untuk dipercaya menjadi pengurus-pengurus masjid, hendaknya semakin menjadi orang-orang yang benar-benar menjalankan amanat ini, dan juga pastinya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan khusus bagi mereka-mereka yang memakmurkan. Dan juga puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk masjid yang mana memang masjid ini adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini misal tanpa ada solawat, tanpa ada zikir, tanpa ada kumpulan untuk taklim, untuk belajar, duduk saja dengan niat i'tikaf, kita mendapatkan pahala. Duduk saja. Bagaimana kita duduk di sini bersolawat, membaca sebagian daripada ayat Al-Quran, dan juga ada kajian ilmu. Alhamdulillah. Subhanallah. Memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba itu bisa melakukan suatu perbuatan baik itu semata-mata dengan kemampuan dia. Tidak. Orang bisa melakukan ibadah salat, orang-orang bisa melakukan ibadah puasa, meninggalkan lapar seharian, itu bukan kemauan dia. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan pemberian Allah Subhanahu wa taala, menurut akal orang yang pekerjaannya hasilnya kecil tidak akan bisa sampai menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Kalau menurut akal,
karena memang itu pilihan Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malam Minggu seperti ini, ya, malam Minggu ini ya. Nah, malam Minggu ini sudah malamnya anak muda ya. Subhanallah, tapi yang hadir lebih banyak yang muda. Ya, yang di belakang pernah muda. Ya, pernah muda. Ya, alhamdulillah insyaallah dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, dikabulkan hajatnya juga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kita hadir di sini. Mungkin bisa saja kita kumpul sama yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang mana mereka kumpul melakukan sesuatu yang haram bahkan. Na'udzubillah min dzalik. Bersama laki-laki yang bukan mahramnya dia, rangkulan, apalagi hujan ini nakal ini. Ya, na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah taala memilih kita untuk kumpul di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, tidak bukan, ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak bisa menggerakkan satu kakinya saja ataupun jarinya kecuali itu memang pilihan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu pernah menukil di dalam satu qasidah beliau yang bernama Humaziyah. Ya, mungkin jarang di Indonesia dibaca Humaziyah ini, jarang. Yang sering Burdang ya. Ya, yang Burdang itu sudah hafal insyaallah, sering dibaca. Tapi ada juga karangan beliau bernama Humaziyah. Ya. Kenapa kok diberi nama Humaziyah? Kalau Burdang sudah terkenal, kok ini namanya Humaziyah? Nah, awalnya jadi dulu beliau mengarang satu qasidah yang bernama Burdang. Ya, mungkin kisahnya sudah ma'ruf, yang mana dulu beliau orang yang sempat di menimpa satu penyakit sampai-sampai anggota tubuhnya ini tidak bisa bergerak atau stroke ya bahasa kita sekarang ya, sampai beliau tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qasidah pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, di malam itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau keistimewaan bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi langsung sehat, pagi langsung seger, bisa jalan, bisa gerak. Akhirnya qasidah tersebut diberi nama Burdah. Qasidah Burdah itu ada yang mengatakan saat beliau memberitahu kepada ibunya, "Bu, ini ada qasidah Burdah, karangan saya, Ibu." Dibilang, dilihat sama ibunya, "Mana-mana, baca-baca." Dibaca. Amin tadhakuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jaramin muklatin bidami أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Beliau Imam Al-Busiri menyebutkan qasidah tersebut, disampaikan kepada ibunya. Kata ibunya, "Bagus nak. Oh, qasidah, wah bagus. Tapi sayang." "Sayang apa, Bu?" "Sayang engkau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan harokat kasrah." Kalau orang yang belajar ilmu arud ya, ada satu ilmu di bahasa Arab itu ilmu syair, ngarang syair itu namanya ilmunya arud. Arud itu nanti ada kofiyahnya. Setiap bahasa Arab syair itu, syair Arab itu akhirnya mesti sama. Akhirnya mesti sama. Kayak amin tadzakuri jiranin bidhi salami mazajta dam'an jaramin muglatin bida mi. Tak boleh ganti nun, tak boleh. Mi terus. Ya. Mungkin qasidah lain apa? Qasidah lain contohnya apa? Apa namanya? Contoh lain, qasidah lain. Kok bisa lupa semua ini? Ya. Ya Rasulullah. Ya. Atfatan ya jirat al-alami ya uhayl al-jud wal-karami nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu. Nu? Ketemu nu lagi, ya kan? Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu allahu bil faraji. Tadi ji, sekarang ji lagi. Nah, begitulah. Ya. Akhirnya saat ditemukan kepada ibunya, "Bu, ini karangan saya." "Nak, bagus karanganmu. Muji Rasulullah." "Bagus. Tapi sayangnya satu,
Apa sayangnya kau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan harokat kasroh, ya kan? Amin tadzakuri jiranin bidi salah mi kasroh kan? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marfu. Kalau di bahasa Arab itu harokat yang paling bagus itu dhammah. Harokat dhammah, tahu dhammah ya? Yang dhammah itu paling bagus. Ya, harokat marfu ya. Kalau di nahwu dibilang marfu, rafa, dhamma itu paling bagus. Kau memuji Rasulullah dengan kasrah. Kasrah itu tempatnya di bawah. Rasulullah tinggi. Oh gitu Bu ya. Iya, akhirnya ngarang lagi. Nah, itu akhirnya namanya humaziyah tadi. Di humaziyah tadi Al-Imam Al-Busiri mengatakan, "Idza hallatil hidayatu qalban, nashatat fil ibadati a'dha'u." Kalau sudah hidayat diberi izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hinggap di hati seseorang hamba, maka menjadikan anggota tubuh orang tadi semangat untuk melakukan ibadah. Ya, kita bisa melakukan ibadah, ini bukan kemampuan kita, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayat tadi hinggap di dalam hati kita, sampai-sampai anggota tubuh kita ini mau semangat untuk melakukan ibadah. Alhamdulillah, kita malam Jumat ini, malam Minggu ini, subhanallah, banyak yang melakukan maksiat mungkinnya di luar ya. Jangan sampai kita meremehkan mereka. Akan tetapi kita doakan, semoga di pertemuan yang akan datang, di malam Minggu yang akan datang atau malam Ahad pagi yang akan datang, mereka kumpul bersama kita di sini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sampai kita menghina meskipun siapapun melakukan perbuatan maksiat karena kita tidak tahu. Ya. Mungkin sekejap lagi dia mengelilingi tembok ini taubat dengan taubat yang benar-benar diangkat, akhirnya semua dosanya diampuni sama Allah Ta'ala. Kita tidak ada yang tahu, betul ya? Oleh karena itu, karena memang di malam ini Allah Ta'ala memberikan kesempatan hidayah tadi hinggap di dalam hati kita, maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semoga hidayah tadi tidak terbang lagi, ya kan? Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai-sampai saking pentingnya hidayah tadi diberitahu ya, kalau kita sholat subuh kan ada namanya kunut ya, ya kan? Kita madhabnya Syafi'i, betul ya? Madhabnya Syafi'i kan? Oh ya, madhab Syafi'i, madhab itu ada empat. Ada berapa empat? Ada empat. Ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i ya. Ada lagi imam juga, tapi tidak termasuk imam empat madhab ini, Imam Samudra. Tahu Imam Samudra yang ngebom Bali dulu, ya kan? Itu namanya imam juga, tapi bukan imam yang madhab itu. Imam empat ini kita bermadhabkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang mana dianjurkan saat kita sholat subuh ya untuk membaca kunut. Sampai-sampai saking pentingnya kunut tadi, di situ ada kunutnya apa? Kalau kita kunut apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Betul. Ya, itu doa makan. Ya. Allahumma hdina atau Allahumma hdini fi man hadait. Ya, Allahumma hdini. Ya Allah, hidayati kami. Kan? Hidayat belum lagi hidayat. Memang hidayat ini paling enggak mufakat, paling nomor satu. Ini ada yang namanya hidayat. Enggak ada ya? Wah, aman berarti. Ya, takutnya nanti minta bayaran nanti ya. Hidayat dari tadi beb balas enggak bayar ya kan? Itu dibilang hidayat saking pentingnya saat kita sholat subuh membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Ya Allah, berilah hidayah kepada saya ya Allah sebagaimana engkau telah memberikan hidayah kepada orang-orang pilihanmu. Sampai-sampai kalau kita lupa ya, kita lupa dak kunut misal sholat subuh kan ngantuk biasa ya, kalau sholat subuh sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu Allah, tutup bawah sudah di hadapan mata ini. Luiling, terus baru ingat, ya Allah. Dianjurkan bagi kita untuk sujud sahwi, menambal. Saking pentingnya hidayah tadi loh, ketinggalan. Tambal. Penting hidayah ya. Semoga hidayah selalu hinggap di dalam hati kita agar kita semangat terus-menerus untuk bisa melakukan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah di malam ini karena memang yang banyak yang hadir pemuda-pemuda, oh beruntung kita alhamdulillah, mulai muda kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa untuk hidup menghidupkan waktu-waktu kita dengan ibadah, karena ada keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyih yauma la dhilla illa dhilluh. Kelak di hari kiamat itu nanti setiap orang itu bingung. Bingung. Yang mana dikatakan matahari itu seukuran sejengkal, dekat sama matahari, panas. Ada orang yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sampai sedengkul, ada yang sampai tenggelam. Nauzubillah min dzalik. Tapi di situ ada 7 golongan yang mana golongan tersebut diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka memiliki keistimewaan dari Allah taala, apa? Diletakkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Berada fi dhilli arsy, di dalam, di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di hari tersebut tidak ada naungan kecuali cuma naungannya Allah taala. Termasuk apa salah satu dari 7 tadi adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang hidup di dalam kehidupannya tadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemampuan, kekuatan, istiqomah untuk menjalani hal-hal yang seperti ini. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini mungkin sudah berada di pertengahan akhir, ya, pertengahan akhir daripada bulan Safar. Betul. Maka di hari ini, di hari-hari ini, mari kita persiapkan diri kita. Kita akan mempersiapkan untuk kedatangan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat-sangat super istimewa. Karena apa? Karena memang di bulan tersebut lahir satu orang makhluk yang memang makhluk tersebut adalah makhluk yang istimewa, makhluk yang agung, makhluk yang paling mulia, pemimpin daripada Nabi, pemimpin daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dikatakan malam tersebut, malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita umat Nabi Muhammad adalah malam yang paling istimewa. Dari sekian banyak malam, malam tersebut adalah malam yang paling istimewa. Bagi kita umat Nabi Muhammad, malam yang paling istimewa adalah malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk Rasulullah sendiri, malam yang paling istimewa, jadi terbagi dua ya. Ada malam yang istimewa bagi umat Rasulullah, ada malam yang istimewa bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kalau bagi kita umat Rasulullah, malam yang paling istimewa adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adapun malam yang paling istimewa bagi beliau adalah malam yang ketika di malam tersebut beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah malam yang paling istimewa bagi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang hadir kayaknya agak bingung. Bingung sama bahasa saya apa? Iya. Agak-agak beda. Ya, memang lidah saya tadi sudah disampaikan sama Mas Anis. Saya dari Surabaya ya. Saya dari Surabaya, mungkin lidah saya belum iso Jawa nih kayak di Jawa Tengah sini. Mak, tolong dimaklumi. Karena memang saya sebenarnya saya harus minta maaf dari awal. Karena perbedaan bahasa ini membahayakan. Perbedaan bahasa ini membahayakan. Saya teringat ada satu cerita di Sulawesi. Saya pernah sampai Sulawesi. Sebenarnya saya cuma sampai cerita saja, terdengar cerita katanya. Subhanallah, saya pernah ke Gorontalo di Sulawesi sana. Saya tanya, orang sini kalau nyugui teh panas atau kopi panas itu bahasa apa? Siram panas. Siram air panas. Benar berarti ceritanya. Kenapa? Saya pernah dengar cerita, Pak bilang. Saya bilang, pernah dengar cerita apa? Satu pembantu dari Jawa berangkat ke Sulawesi. Seorang pembantu kerja di sana sebagai pembantu rumah tangga. Dibilang sama bosnya, "Hei, Mbak, nanti kalau ada tamu saya 4 orang, kata dia, 4 orang, kasih siram air panas. Inji, dia ada lau. Ya kan beda, inji. Oh ya, berangkat dia. Maksudnya dia nanti kalau pulang, tamunya sudah minum, sudah ngeteh apa. Pulang-pulang, bagaimana? Tamunya sudah datang. Sudah, tapi sudah pergi. Kenapa? Iya, tadi sudah saya siram air panas, yang 3 kena, yang 1 kabur," katanya. Waduh, ini bahaya ini. Ya kan? Takut bahaya bahasa ini, perbedaan juga. Juga pernah kejadian, ada satu orang Jawa juga. Ya,
Orang Jawa ini seperti paling akhlak, orang Jawa ini paling alon ya. Orang Jawa kerja ke mana namanya? Sunda. Sunda. Ini ada orang Sunda? Enggak ada. Kalau ada orang Sunda, iya, Sunda. Oke, ya alhamdulillah ada orang Sunda. Kita rujukkan juga sekalian bahasanya. Saya pernah dengar katanya ada satu orang Jawa ngerantau ke Sunda. Cari pekerjaan, ada tawaran kerjaan tapi dah halal, dah mau dia. Pekerjaan lain dah halal, dah mau dia. Subhanallah, ada temannya tanya, kamu sudah dapat pekerjaan? Oh belum dapat. Ada pekerjaan. Apa pekerjaannya? Oh, pekerjaannya jadi kernet. Oh, jadi kernet, tidak apa-apa, tidak masalah. Tahu kernet ya, dampingi supir itu loh. Ya. Dapat. Sudah jauh-jauh dari Jawa pergi Sunda, cari makanan haram, tidak mau saya. Mau halal, kepingin masuk surga katanya. Oh, ya sudah, berangkat sama supir yang Sunda tadi, jalan dia, perjalanan. Subhanallah, ya namanya baru kenal juga bahasanya beda sama antengnya ini. Tidak ada tanya-tanyaan, takut salah ngomong ini. Subhanallah, tengah perjalanan tadi pas tanjakan gitu. Ya, pas tanjakan, mogok mobilnya. Direm sama si supir. Bilang sama kernetnya. Kernet. Tahu jungle ya? Ganjel. Ya. Ini kalau yang mabdilil maklum sama mabdilil majhul ini. Ya, ganjel. Kalau Surabaya yang saya ngomongnya janggel. Ya, di sini ganjel. Ya. Tahu ganjel ya? Ya, ganjel. Katanya supirnya ganjel cakot. Ganjel cakot. Oh iya, ye. Katanya dia, bis yang penting kerjaan halal. Diambil ganjelnya tadi, cakot. Padahal cakot itu ambil bu ya, betul ya? Cakot itu ambil. Ini orang Jawa, ganjel cakot. Ya Allah, wis pokoknya halal, tidak apa-apa, ada janggel kok nyakot. Sudah dicakot sama dia. Sopirnya bilang, atos. Kalau bahasa dia itu atos itu sudah. Kalau dia bilang, ya apa beda atos, saya tahu mpu. Kalau tahu mpu, ini ganjel suruh nyakot, ya atos. Ya kan? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita sudah mendekati hari yang istimewa ini, mari kita persiapkan diri kita. Sebelum masuk hari tersebut, kita bersumpah kepada diri kita. Saya ingin nanti saat akan memasuki bulan Maulid atau tidak keluar bulan Maulid kecuali saya mendapatkan keistimewaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mimpi saya bisa memandang Rasulullah. Komitmen. Ya, komitmen. Benar-benar di dalam hati kita. Ya. Dengan cara apa? Memperbanyak sholawat atau menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menghidupkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang istimewa, orang yang mulia. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati," barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah mencintai saya. Telah mencintai saya. Dan barang siapa yang mencintai saya, maka kelak akan di surga bersama saya. Insyaallah kita semua tergolong orang-orang tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Di teks yang lain saya pernah dengar daripada Imamul Jumu'ah, ya, Syekh Ali Jumu'ah di Mesir sana, beliau mengatakan, teks yang ma'ruf banyak orang mendengar bahwasanya, "Man ahya sunnati faqad ahabbani," barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka orang tersebut cinta kepadaku. Padahal teks yang sebenarnya kata beliau, "Man ahya sunnati faqad ahyani," orang yang menghidupkan sunnahku sesungguhnya orang tersebut menghidupkan aku. Oh, subhanallah. Ya, subhanallah. Oleh karena itu kalau saat kita mau menghidupkan sunnah, memang kita ini kalau mau mengandalkan amal kita tidak ada ya. Ya, kita mau amal apa? Banyak riaknya lah. Ya, saya wabil khusus, lebih khusus ya, saya sendiri ini mungkin banyak riaknya. Melakukan ibadah ini riak, ini riak, ini riak, sombong. Dan amal yang sombong itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi untung alhamdulillah Allah taala masih cinta sama kita. Masih sayang sama kita. Ternyata ada satu amalan meskipun sombong tetap diterima sama Allah taala. Ya kan, pasti kita bertanya-tanya, amal apa? Sedekah sombong enggak diterima. Bangun masjid sombong enggak diterima.
apa saja amalan, tapi ada satu amalan yang amalan tadi jikalau dilakukan oleh seorang hamba, maka hamba tersebut diterima amalnya meskipun sombong. Apa amalan tadi? Yaitu salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai ada satu penyair mengatakan adimi salata ala nabi Muhammadin faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Adimi salata ala nabi Muhammadin, kata beliau. Terus meneruslah, perbanyaklah engkau bersolawat kepada Rasulullah, karena diterimanya solawat itu pasti tanpa ada ragu, tanpa ada ragu. Amaluna bainal qabuli wa raddiha. Adapun amal kita, solawat, solat kita, sedekah kita, segala amal kita itu antara diterima, kadang-kadang juga tidak diterima sama Allah Taala. Ya. Kecuali solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi yang bahaya, kalau sudah mendekati bulan maulid ini, nanti ada sebagian orang yang mengatakan, woi, solawat masuk neraka. Betul mas ya? Iya, bahaya. Ya, ya, solawat. Tapi hati-hati. Ya. Kadang orang mengartikan hal-hal seperti ini dengan pemahaman yang kurang pas. Ya, mengatakan orang yang bersolawat itu karena melakukan sesuatu yang bid'ah, yang di baru-baru, yang di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada orang bersolawat. Katanya siapa? Allah Taala bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Jangan sampai kalau dengar solawat terus enggak mau solawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang pelit. Ya. Orang yang pelit kalau mendengar namaku tidak mau menjawab salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, berarti tidak ada yang pelit di sini. Ya, kena tak minta duit nanti. Ya, bisa dimintai uang. Ya kan, ada yang pelit katanya. Ya. Dibilangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, itu saat kita sudah memasuki bulan, mau mendekati bulan yang seperti ini, hendaknya kita memperbanyak salawat kepada beliau. Dan saat mau memasuki bulan-bulan seperti ini, kita sudah diwanti-wanti banyak orang-orang yang mungkin kurang senang dengan hal-hal yang seperti ini, maka kita harus tanamkan. Sesungguhnya Allah itu telah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada amal apapun yang mana Allah Taala memerintahkan kepada kita dan Allah Taala melakukannya. Tidak ada. Allah Taala memerintahkan kepada kita sholat, apakah Allah Taala sholat? Tidak. Allah Taala memerintahkan kita menunaikan haji, apakah Allah Taala haji? Allah Taala memerintahkan kepada kita puasa, apakah Allah puasa? Tidak ada. Tapi satu amalan ini Allah Taala belum memerintahkan kita dan didahului sama Allah Taala. Allah Taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Taala dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah Taala menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Akhirnya baru kita diseru, ayo wahai orang-orang yang beriman, solawatlah serta bersalamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ada orang mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengatakan, solawat ya solawat biasa saja, tidak usah melebay-lebaykan. Wah, lebay-lebay, tidak usah. Nabi pernah berkata, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ya, jangan pernah memuji-muji saya seperti memujinya kaum Bani Israel itu saat memuji Nabi Allah Isa. Nah, kan Rasulullah sudah melarang, jangan melebay-lebaykan. Nah, maknanya di sini jangan melebay-lebaykan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaum Yahudi Nasrani. Ya, Nasrani, mereka memuji Nabi Allah Isa sampai menjadikan Nabi Allah Isa tadi sebagai Tuhan. Al-Imam Al-Busiri mengutip di dalam burdahnya, da'ma da'adhun nasara fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin
وانصب إلى قدره ما شئت من عظمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي دع ما ادعته النصارى في نبيهم. Tinggalkan apa yang dilakukan kaum Nasoro ketika mereka memuji nabinya, jangan ditiru. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tapi kalau memuji Rasulullah, silakan mau berbagai macam, mau pakai solawat, mau pakai model apa saja, puji Rasulullah. Mau berbentuk tulisan, mau berbentuk apa saja, qasidah, puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ya wahtakimi wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Nisbatkanlah ila dzat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala kebaikan nisbahkan kepada Rasulullah, kembalikan kepada Rasulullah. Putihnya lu putih kayak Rasulullah, rambutnya bagus seperti Rasulullah, karena segala kebaikan hendaknya kita nisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Al-Imam Dibai di dalam maulidnya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bentuk hidungnya apa? Alfiyul anfi, ya kan? Disebutkan di dalam burda itu wa kana sallallahu alaihi wasallam alfiyul anfi, hidungnya ini seperti huruf alif, saking mancungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita alhamdulillah ya dak luput alif itu, lami melo-melo ya, mikut-mikut lama alif jadinya, ya kan? Ya, alfiyul anfi, hidungnya seperti huruf alif, waqus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimiul fami, dibilang di maulid tadi bayi mim, mulutnya seperti huruf mim, bagus ya. Ya, yang sekarang mungkin ada yang kebak sudah. Tapi subhanallah. Ya, mimiul fami, nunil hajib, alisnya ini seperti huruf nun, saking bagusnya. Tapi orang sekarang, terutama perempuan ya, banyak dikeruk. Dia besken. Kenapa? Kepingin dibak sama dia, dibentuk bak ke atas. Ya Allah, betul. Ngakoni alhamdulillah. Ya. Bahaya, jangan. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ya. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami, dan nisbatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam segala kemuliaan. Fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun, fa yu'rib 'anhu natiqun bifami. Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Yang mana mampu seorang mulut untuk memuji Rasulullah, tidak akan ada yang mampu, karena kemuliaan Rasulullah tadi tidak ada batasnya. Sampai-sampai Hasan bin Thabit, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan ini salah Hasan bin Thabit ini salah satu sahabat yang pintar bersyair ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat-sahabat yang ahli syair, ahli memuji Rasulullah. Beliau mengatakan di dalam perkataan beliau saat memuji Rasulullah, wa ajmalu minka lam taraqattu aini. Ya kan, sering kita dengar di qasidah Habib saya mungkin ya. Wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dikatakan di situ, engkau ya Rasulullah, wa ajmalu minka lam taraqattu ain, tidak ada yang bisa, mata siapapun yang pernah melihat indah seperti keindahan yang engkau miliki. Jadi tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah, tidak ada. Wa ajmalu minka, dan yang lebih bagus lagi dari engkau ya Rasulullah, tidak ada perempuan yang pernah melahirkan. Tidak ada perempuan yang pernah melahirkan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah diciptakan mubarra'an kulli aibin, jauh daripada segala aib-aib, kejelekan, jauh. Tidak ada aibnya Rasulullah SAW. Bersih, bagus. Ya. Kalau kita, aduh, anteng-antengku salah di sini, coba rotok milingkan malis. Ya kan? Ya kan, kocok begini. Kok ini gini? Aduh, kok dikira lo gorong berseni hidungnya nanti. Kan gitu. Penempatan kadang-kadang, namanya manusia. Ini ciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya bagus. Tapi karena namanya manusia ini punya nafsu, kepingin tak terima. Nanti ininya kurang, gini, gitu. Manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan dengan sesempurna mungkin, sampai-sampai Hasan bin Thabit di akhir qasidahnya mengatakan, seakan-akan engkau
engkau ini ya Rasulullah diciptakan semaumu sendiri. Saya minta hidung seperti ini, saya minta mata, saking bagusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling indahnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memuji matanya Rasulullah, tidak memuji hidungnya Rasulullah, tidak memuji mulutnya Rasulullah, tidak memuji kakinya, anggota badannya, enggak pernah dipuji di dalam Al-Qur'an. Tapi yang dipuji apa? Akhlaknya Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di akhlak yang paling mulia. Allah Ta'ala sudah ngerti kalau hidung, mata, telinga gak bisa ditiru, mau dipijat model apa gak jadi, ya kan, dipletot-pletot itu gak jadi. Tapi kalau akhlak bisa ditiru, gih, betul gih? Iya, kalau akhlak bisa ditiru. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bertemu orang yang lebih tua seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bertemu yang lebih muda seperti ini. Rasulullah saat masuk rumah seperti ini, saat gini seperti ini, saat gitu seperti ini. Bisa ditiru. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan juga saya tutup terakhir dengan ada satu kisah yang mana diceritakan di dalam satu kitab yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Di kitab tersebut diberitahu ada satu cerita bahwasanya satu orang ya yang mana menceritakan as-sufi, orang yang soleh ini punya tetangga, kata dia. Saya ini punya tetangga, ya Allah, sukanya maksiat saja. Ini mau pulang mau ngamalkan hadisnya Rasulullah makanya. Ya. Ini katanya orang tadi, orang soleh tadi mengatakan, tetangga saya ini, aduh, sholatnya sulit, ibadahnya sulit, saya ngajak dia untuk melakukan ibadah ini berat, gak mau, ninggal-ninggal terus. Tapi subhanallah, setelah dia meninggal, kata dia, setelah orang tadi meninggal, saya lihat di dalam mimpi saya, ternyata orang tadi masuk surga. Ditanya orang tadi, engkau tetangga saya di surga, di dunia? Iya, saya tetangga kamu di dunia. Oh, lah kamu kok bisa masuk surga? Kan kamu suka maksiat. Iya, subhanallah, alhamdulillah. Saya di akhir umur saya bertobat. Kok bisa tobat? Saya ngajak kamu dari dulu tobat, tapi kamu gak mau-mau. Iya, pernah suatu hari saya hadir majelis. Saya hadir majelis, yang mana di majelis tersebut diberitahu, orang yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang lantang, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa orang tersebut. Karena saya mendengar pembicaraan si penceramah tadi, langsung saya berdiri, ngangkat suara saya, Allahumma salli ala Muhammad. Semua yang hadir nih kok jawab, alhamdulillah, karena hal tersebut akhirnya saya dan semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan di antara kita yang memiliki penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita di surga bisa dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ممكن إن ينبسا سيسان بكا والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami haturkan kepada beliau Al-Habib Hamid Baikil atas mauidhoh hasanahnya. Bagi para jamiah yang sekiranya punya pertanyaan, monggo. Bagi jamaah putra, saya buka sesi tanya jawab kali ini untuk dua penanya, untuk jamaah putri juga dua penanya, monggo. Monggo bagi jamaah hadirin wal hadirat, monggo mas maju mas. Ya, satu lagi jamaah putra. Monggo bapak. Untuk jamaah putri silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pip. Bib, saya mau nanya, bagaimana, nama saya Arsa dari Semarang.
Saya mau nanya, Bib, bagaimana caranya agar bisa beristiqomah dalam kebaikan? Sementara kan iman itu kan kadang naik, kadang turun. Jaganya biar tetap dalam batas istiqomah itu bagaimana? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, monggo Pak, nama saking pundi? Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang Allah, Bib. Di sini saya mau bertanya, Habibnya sudah menikah? Sudah menikah? Enggak, soalnya ini pertanyaan berhubungan dengan hal itu. Ketika kita menyampaikan kepada orang, kadang, Mas, boyo niru Rasulullah, gini-gini ini sederhana hidupnya. Nah, sementara yang kita jumpai di masyarakat, kadang kita misalkan dapat pekerjaan ya, pekerjaan yang sederhana misalnya. Ini berhubungan dengan masalah Ma'isa gitu ya, pencarian. Nah, boyo niru Kanjeng Nabi Rasul sedikit tapi berkah. Itu gimana untuk menanggulangi masalah tersebut agar kita bisa, ya itu kan Rasul, kadang seperti itu biasanya yang muncul. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu terkait dengan masalah keistiqomahan, bagaimanapun setiap insan manusia itu terkadang iman naik, kadang juga turun. Lah terus bagaimana cara kita agar menjaga keistiqomahan tersebut, Ibu? Yang kedua terkait dengan masalah Bapaknya tadi, terkait dengan masalah Ma'isah. Terkadang ada pertanyaan dari orang-orang, harusnya kita itu meniru Kanjeng Rasul terkait dengan masalah Ma'isah juga, Bib. Lah, mbok yo niru Kanjeng Rasul lah seperti itu lah. Tapi intinya seperti itu ya, Pak ya. Jadi tetap niru Kanjeng Rasul seperti itu, Ma'isah ya seperti itu. Nggih. Nggih, terkait dengan Ma'isah nggih. Monggo, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini ada dua pertanyaan, Masya Allah. Yang pertama tentang tadi apa? Istiqomah ya. Ya. Hendaknya masalah istiqomah ini memang kembalinya kepada seseorang tadi. Ajaran cara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu jangan kita saat ingin melakukan sesuatu langsung dengan wush, langsung dengan yang banyak, jangan. Ya. Khairul umuri awsa tuha. Yang baiknya, baiknya sesuatu itu yang tengah-tengah, ya, yang tengah-tengah. Tapi karena Nabi Muhammad SAW juga di dalam hadis apa, khairul a'mali adwamuha wa inqallah, sebaiknya amal itu, paling bagusnya amal itu yang terus-menerus, meskipun cuma sedikit. Yang banyak dari kita keburu-buru, ya langsung 1000, yang ada nanti bosan nanti. Kalau langsung 1000 misal baca solawat, oh saya mau baca solawat habis hadir dari masjid agung ya Jawa Tengah, oh berapa tentang fadilahnya solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti malam saya mau solawatan setiap mau tidur 1000, nadar lagi, aduh berat nanti, jangan diawali dari yang penting saya 10 dulu, 10, oh 10 ini enteng, jalani berapa hari, oh enteng, nah, nanti nambah lagi 20, nambah lagi. Nah, dengan tadrib, bit tadrib, setapak demi setapak, sedikit demi sedikit. Karena biasanya orang yang putus dari istiqomahnya itu sebabnya karena banyak, akhirnya jenuh dia. Karena jenuh, kenapa? Karena hal-hal tersebut adalah hal yang baru bagi dia. Paham ya? Hal yang baru, oh sholawat ini baru kenal, jadi belum merasakan dzauq, rasa nikmatnya sholawat belum ketemu. Jadi jangan keburu-buru, lebih baik sedikit-sedikit-sedikit, nanti ketemu nikmatnya. Kalau sudah ketemu nikmatnya, bisa-bisa satu hari satu malam 25.000 kali. Banyak dari orang-orang soleh itu bersolawat kepada Rasulullah, satu harinya solawatnya saja 25.000, mengucapkan kalimat La ilaha illallah 25.000.
waktu yang sangat banyak. Sampai-sampai di antara mereka orang-orang soleh ada yang khatam Al-Quran satu hari 8 kali. Pagi 4 kali, malam 4 kali. Tidak masuk akal. Memangnya kita tidak masuk akal. Tapi mereka memang orang pilihan Allah Ta'ala. Kita tidak mengatakan tidak masuk akal. Mungkin lebih pasnya akal kita terlalu sempit ya. Tidak bisa masuk jadi. Ngertas gak? Ya, lebih baik sedikit-sedikit istiqomah. Ya, karena dari sedikit-sedikit tadi kita akan merasakan rasa nikmatnya sholawat tadi. Akhirnya kita bisa bersholawat dengan banyak. Adapun yang kedua tadi masalah ma'isyah. Ya, ma'isyah ini dari bahasa Arab ya. Ma'isyah ini bahasa Indonesianya adalah nyari nafkah. Ya, untuk kehidupan, menyambung hidupnya setiap harinya. Ya, ada orang mengatakan, wes gak usah kerja, wes pokoknya ada rizik sedikit sudah disyukuri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bekerja. Usaha yang diperintahkan bagi kita adalah usaha. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, ja'alallahu rizqi fi dhilli rumhi. Allah Ta'ala menjadikan rezekiku itu di bayangan tombakku. Perang, hadir perang, ya, Rasulullah pulang dapat khumus. Ya, khumusul khumus, dapat rezeki dari situ. Dengan usaha perang, kalau dia ikut perang dia dapat akhirnya. Paham ya? Dengan usaha. Dengan sedikit usaha tadi, jangan kita, ya Allah saya ini sudah satu hari, satu malam, tapi rezeki saya masih segitu. Nah, kita jalani, yang penting kita usaha dulu. Tapi jangan lupa kita barengi dengan doa. Karena usaha kita ini tidak ada apa-apanya. Yang membantu kita adalah doa kita. Saat kita membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala akan turun tangan kepada kita. Saat kita mengandalkan kemampuan kita, tidak ada kemampuan yang kita bisa miliki. Kecuali semua itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Terima kasih. Dua pertanyaan lagi. Monggo bagi jamaah putri. Adakah yang ingin bertanya? Atau mungkin jamaah putra? Satu lagi jamaah putra. Oke, cukup. Oh, oke. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Hamid yang saya hormati. Nama saya Didi, saya dari Semarang. Saya mau bertanya, Bib, mungkin untuk pertanyaan ini mungkin ada apa manfaatnya juga bagi jamaah-jamaah di sini. Adakah kiat-kiat khusus atau bacaan-bacaan khusus agar kita bisa mimpi bertemu Rasulullah? Gitu aja, Bib. Karena kita sebagai orang biasa tidak pernah atau saya belum pernah mendengar amalan-amalan khusus untuk bisa bermimpi bertemu Rasulullah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir sebelum ditutup dengan doa. Monggo, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendi dari Pedurungan. Dalam hati kecil saya sering menanyakan, saya nyari syafaatul di mana? Misalnya, wah, saya harus kemana ini nyari syafaat? Itu yang hati kecil saya mengatakan. Yang nomor sunggal, yang nomor kali, bagaimana cara atau rindu sama Rasul sampai ke Allah. Jadi mahabbah Rasul sama mahabbah Allah. Itu aja, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bib. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Mas Didi dari Semarang, kiat-kiat atau amalan apa supaya kita dapat bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertanyaan kedua terkait tadi, di mana, bagaimana saya mencari syafaat? Jadi bagaimana saya mendapatkan syafaat seperti itu? Untuk selanjutnya yaitu terkait bapak tadi,
terkait dengan masalah mahabbah, mahabbah kepada Rasulullah, juga mahabbah kepada Allah Ta'ala. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, saya ada dua jawab. Jawaban yang mana sudah dilakukan sama orang-orang soleh, dan mereka sudah bermimpi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan dua kiat ini kita juga bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memandang Rasulullah. Ya, amin. Kok telat sih? Burung gue. Ya, tahu burung orang sini? Tidak tahu burung. Burung tidak jadi. Ya, kata Nabi dianjurkan orang-orang soleh mengatakan, yang pertama caranya adalah Al-Imamul Busiri di dalam Qasidah Humaziyah yang tadi saya bilang, Humaziyah itu ada satu bait. Bait tersebut berbunyi laitani laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Artinya laitahu khassani, andai saja dia mengkhususkan saya biru'yati wajhin, agar bisa memuliakan saya, bisa memandang wajah yang mana orang yang memandang wajah tadi zala an kulli man ra'ahu syaqa'u, akan hilang kesulitan, kegundahan ketika seseorang melihatnya. Itu syairnya, mungkin ada yang mau nyatet. Laitahu khassani biru'yati wajhin. Ya, ditulis, ya ditulis di kertas. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Ditulis, setelah ditulis ditaruh di bawahnya bantal. Ya, setelah ditulis ditaruh di bawahnya bantal, tidur. Insyaallah mimpi Rasulullah. Tapi jangan satu malam langsung mimpi Rasulullah. Ya, dikira mah ini minum pil saja dah langsung sembuh. Ya kan? Orang minum pil obat langsung sembuh kan? Istirahat dulu berapa, nanti dihabiskan ya, ini ada kadarnya kan gitu ya, baru sembuh. Ya begitu. Dan juga ditambahkan kecintaan kita, kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diberikan kemuliaan. Ya. Apa tadi? Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaqa'u. Itu qasidahnya Al-Imamul Busiri. Ya, ini dicoba, banyak orang yang mencoba dan mereka sukses untuk mimpi Rasulullah. Setelah ditulis, ditaruh bawahnya bantal dibuat tidur. Yang kedua, ini pertanyaan pernah disampaikan kepada satu orang soleh juga, kepada gurunya. Wahai guruku, saya ini kepingin mimpi Rasulullah. Kok tak mimpi-mimpi, kenapa? Oh gitu, nginep rumah saya. Oh enggak, pasti ini nginep rumahnya kiainya, ini sudah bakal mimpi Rasulullah. Enggak, nginep di rumahnya kiainya. Malam, makan malam, disuguhi sego goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Tapi tidak dikasih air putih. Tidak dikasih air putih. Nah, semangat makannya. Tapi namanya nasi goreng, keseretan. Ya kan? Ini kunci ya, hati-hati. Jangan sampai sahur puasa makan nasi goreng. Nanti jam 8 buka. Jangan. Ya, jam 8 langsung buka puasa. Ini dikasih nasi goreng. Makan. Tapi tidak dikasih air. Dibiarkan sama syekhnya, sama gurunya, nginep di kamar tersebut tidur. Besok pagi mau sholat subuh atau subuh itu dicok-cok sama gurunya, dibuka, bangun dia. Ya apa? Langsung ditanya, sudah mimpi Rasulullah? Ya mimpi Rasulullah. Yang saya mimpi, saya berenang di lautan, saking hausnya saya ngelak yang top sampai saya mimpi tenggelam di laut. Karena yang dipikir-pikir air, haus nyari air, gak dapat air, akhirnya mimpinya laut. Begitu pula orang yang cinta kepada Rasulullah, rindu akan mendapatkan mimpi Rasulullah. Paham ya? Seperti itu, kita tambah kerinduan kita kepada Rasulullah, kita tambah cinta. Kita perbanyak solawat, 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 solawat. Kalau sudah lidahnya ini biasa bersolawat, nanti otak ini mengikut setrumanya ngatur. Saat kita sepeda montoran, yang banyak mungkin di orang sepeda montoran nyanyi nanti nyanyi lagu yang tidak ada manfaatnya. Coba di jalan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah.
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Pokoknya banter-banter. Banter-banter sebelahnya ngasih. Dikira ngamen. Ya pelan-pelan aja dinikmati. Tapi kalau di lampu merah, kadang memang kalau di jalan itu tuh kayak seakan-akan suara itu pelan. Padahal orang yang ngebut noleh. Kenapa? Saya dulu gitu deh. Nyak, wah kesidahan. Kok banyak yang noleh. Teman saya lah, kamu kesidahan banter. Iya noleh HP. Ya seperti itu. Banyak sholawat, akhirnya setrum ke otak ini nanti. Nyetrum. Akhirnya nambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Insya Allah mendapatkan balasan mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua tadi tentang mahabbah ya, mendapatkan syafaat. Nah itu tadi kan diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak bersolawat, ya banyak hadir majelis-majelis ilmu, menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis. Ya banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang orang bisa istimewa dekat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aksiru salata alayya. Ya, aksiru aqrabun nas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, aqrabun nas bi yaumal qiyamah aksarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat sama saya nanti di akhirat di surga adalah orang yang paling banyak solawatnya. Nah, kita banyak hadir majelis solawat, mau solawat yang bareng-bareng, nariaan, ya. Bukan pakai nari-nari lo ya, bukan. Nariya ini bukan nari-nari. Ya kan? Salawat nariya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ila akhirih. Ya kan? Seperti salawat. Atau salawat yang model sama seperti di sini. Alhamdulillah, di sini Masjid Agung sudah masjidnya bagus, adem, karpetnya enak. Ya, sulit nanti kalau salawatan di kebun binatang. Barengnya oh, kan takut dikejar macan apa kan? Enak di sini ada karpetnya bagus. Mas, apa anginnya ya enak, sejuk, gak kepanasan, betul ya? Nikmat. Kumpul seperti ini, memperbanyak kita untuk bersolawat. Ataupun barang ada, oh ada acara Habib Syekh di sana, hadir. Karena di situ bersolawat. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya saat berkumpul 40 dari umatku itu ada di antara mereka satu wali, waliullah. Saat kumpul 40 orang itu ada satu waliullah. Ada yang menafsirkan wali di situ kemungkinan salah satunya memang ada yang wali, atau saat dikumpulkan ini ada yang ingatnya zikir sama Allah Ta'ala dekat saat khusyuk waktu zikir la ilaha illallah. Ini saat sholawat, ini saat ini, saat ini seakan dikumpulkan menjadi ibarat satu waliullah. Nah, doanya bakal dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, saat kita kumpul seperti ini banyak-banyak kita doa, kita hadirkan hajat segalanya. Nah, semoga kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk mahabbah, ya kan? Pertanyaan kedua tentang mahabbah ya. Mahabbah kita ambil, tidak usah hadisnya Rasulullah. Kita ambil hadis atau peribahasa Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Tak bisa sayang kita kepada Allah. Tak bisa mahabbah kepada Allah. Tak bisa mahabbah kepada Rasulullah saat kita tak mengenal siapa Allah. Saat kita tak mengenal siapa Rasulullah. Betul. Kalau kita tahu Rasulullah ini ternyata yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Saat kita di dunia seperti ini nikmat, enak semua, kita bisa masuk nanti di akhirat di surga meskipun kita ini umat yang paling terakhir. Ternyata nanti di akhirat yang paling pertama masuk surga adalah kita, umatnya Rasulullah, karena sebab Rasulullah. Wah, berarti Rasulullah ini dasarnya sangat besar mulai kita mengenal. Kita hadir majelis-majelis itu semakin dikenalkan siapa Rasulullah. Akhirnya mulai jadi mahabbah, cinta. Begitulah seorang lihat, seakan lihat grup Barcelona. Ya, apa Barcelona ya? Real Madrid, Barcelona. Ya, Real Madrid lah. Ya, Real Madrid. Ini banyak Real Madrid atau Barcelona ini? Ya, Real Madrid lah. Ada Cristiano Ronaldo, betul ya? Ya kan? Cristiano Ronaldo dulu gak tahu, mungkin Real Madrid biasa-biasa saja. Saat lihat, ternyata Cristiano Ronaldo bikin tendangan yang bagus, bikin gol. Enak ini. Mulai nanti nyari di YouTube kan, mana Cristiano Ronaldo? Gol-golnya, giringan-giringannya, baiknya dia sama orang lain. Ini kan ya,
Betul ya? Nah, semakin cinta semakin cinta, karena kita berusaha untuk mencari-cari, memperdalam siapa Cristiano Ronaldo. Kita memperdalam siapa Allah, siapa Rasulullah, semakin juga timbul kecintaan kita kepada mereka. Ya, semoga Allah Ta'ala menambah kecintaan kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ya, terima kasih untuk sesi tanya jawab kami tutup. Marilah kita tutup acara pada kesempatan malam hari ini dengan doa. Kepada beliau Habib Hamid Ba'akil, waktu tempat kami persilakan. Kita tutup dengan pembacaan doa maulid. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan kita, hajat-hajat kita semua. Kita tidak kembali dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah ta'ala, hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah ta'ala, yang sakit di antara kita diberi kesembuhan oleh Allah ta'ala, orang tua kita semua diangkat derajatnya, adapun yang sudah meninggal Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburan-kuburan mereka adalah kuburan daripada taman, dari taman-tamannya surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa ashabihi salikina ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatih واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمثنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخيرين أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين بسر الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبحرمة الفاتحة وبحق من أنزلت إليه سورة الفاتحة بحق ربنا 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 تقبل منا إنا وصلى الله عليه وسلم.